semuanya, perkenalkan nama aku Gabriela Abigail Melengkang. Kalian bisa panggil aku Ella. Umur aku 15 tahun. Hobi aku itu, aku suka banget gambar. Aku suka dengerin musik, main musik juga. Aku juga suka nonton film-film yang berbau-bau fantasi. Aku juga suka nonton anime gitu-gitu. Aku sebenarnya bingung nih jawabnya kayak gimana. Karena aku juga rada bingung nih, aku nih orangnya kayak gimana. Tapi menurut teman-teman aku sama keluargaku, aku tuh orangnya malu-malu. Kadang juga malu-maluin. Kelebihan, kalau menurut aku kelebihan aku itu pendengar yang baik. Karena sebagian teman-teman aku tuh juga bilang kalau aku tuh pendengar yang baik. Nah, kekurangan aku nggak bisa memberi opini. Gitu, nggak bisa memberi saran gitu. Aku juga orangnya susah ngambil keputusan yang besar. Harapan aku pada saat masuk JKT48, aku pengen bisa bertanggung jawab diri aku sebagai idol. Terus aku juga pengen memberi inspirasi ke banyak orang. Aku pengen memberikan energi positif dengan apa yang aku lakuin ke banyak orang. Dan tentunya aku juga pengen ngembangin bakat aku di JKT48 ini. Yang pengen aku berikan, aku pengen memberikan yang terbaik dengan apa yang aku punya. Aku pengen bikin JKT48 lebih dikenal lebih banyak orang lagi di kedepannya. Oshi aku atau senior paling aku suka itu ada Kak Gaby. Halo Kak. Kak Gaby tuh keren banget menurut aku karena dia kan dari gen 1 sampai ke gen 10 itu tuh dengan 10 tahun dia bisa bertahan di dunia entertainment ini jadi idol yang penuh dengan tanggung jawab, apalagi juga sempat jadi kapten. Menurut aku keren banget. Menurut aku, center itu posisi yang penuh dengan tanggung jawab dan nggak main-main. Karena kalau centernya aja udah asal-asalan, pasti yang di belakang tuh juga dianggap asal-asalan. Pengen jadi center atau enggak, mau, tapi pasti tanggung jawabnya nggak mudah. Jadi, semangat ya. Sekian dari aku, terima kasih. Mohon bantuannya.